Dengan menggunakan kapal motor KM Ngapulu, 82 koli surat suara pemilu 2024 untuk pemilihan Presiden Wakil Presiden RI tiba di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, Malra. Logistik pemilu langsung diamankan aparat Satgas Operasi Mantap Brata OMB, Salawaku, Polda Maluku, pada Selasa 26 Desember 2023 pagi. Setibanya di Pelabuhan Tual, surat suara untuk KPU Kota Tual dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra ini langsung diamankan aparat Polres masing-masing. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama rekan Mega Rivera Renyaan, wartawan Tribun Ambon yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda, rekan. Baik, rekan Justina dan Tribuners, diketahui bahwa keterlambatan pengiriman surat suara untuk Capres dan Wakil Presiden, Cawapres baru sudah sekitar 2 pekan baru masuk kembali ke Malra dan Kota Tual dengan menggunakan kapal motor KM 50. Telah diangkut 82 koli surat suara untuk pemilu 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden RI. Tiba pada Selasa 26 Desember 2023 pagi. Setibanya di Pelabuhan Tual, surat suara untuk KPU Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara langsung diamankan aparat Polres masing-masing kota dan kabupaten. Surat suara untuk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sudah berada di Pelabuhan Tual. Demikian keterangan dari Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Polisi M. Oherat. Setibanya di Tual, logistik pemilu tersebut dijemput dan diawasi oleh KPU maupun Bawaslu Kota Tual dan Maluku Tenggara yang memang berbeda wilayah administratif. Dengan demikian, untuk KPU Maluku Tenggara langsung diangkut menggunakan mobil dump truck dengan jumlah 48 koli, sementara untuk KPU Tual juga diangkut menggunakan truk sebanyak 34 koli. Surat suara tersebut langsung diterima di gudang penyimpanan logistik milik KPU Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saat distribusi ke gudang penyimpanan juga dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh personel Polres Tual maupun Polres Madang. Demikian rekan Justina. Baik rekan Mega Rivera Renjaan, wartawan Tribun Ambon. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.